Perjalanan kali ini saya dengan tim akan menuju ke Desa Sugihan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah untuk mereview rental PS. Sebelumnya kita istirahat dulu semalam di Kota Solo karena habis menempuh perjalanan dari Semarang. Ya, sekalian mencicipi angkringan Kota Solo. Oh ya, teman-teman, di Semarang ada beberapa rental PS yang sudah saya review. Nanti akan saya upload. Siapa tahu bisa menjadi referensi teman-teman yang akan membuka rental PS. Besoknya sebelum menuju ke Desa Sugihan Sukoharjo, saya dengan tim sarapan dulu nasi pecel Solo. Penasaran aja sih kayak apa rasanya. Apa sama dengan nasi pecel Malang? Ternyata kalau dilihat bumbu kacangnya emang agak beda sih, tapi rasanya tetap enak kok. Nasi pecel ini juga termasuk legend di Solo. Katanya Mbah Gogel sih. Yo, Mas Ber, lagi di mana ya? Di Pecel Solo. Oh, Pecel Solo. Tempatnya bagus ya? Legend ini ya. Legend. Wah. Legend. Legend. Komplit ya? Iya, komplit, komplit. Selamat datang Desa Sugihan, Kecamatan Bendosari, Sukoharjo. Nah, sekarang kita udah sampai di Sukoharjo. Saya mau mereview salah satu rental PS. Ya, ini boleh dibilang bukan perkotaan ya. Sesuai request, katanya disuruh cari rental PS yang di pedesaan. Nah, ini kanan ke Jalan Sugihan. Ini masuk pedesaan apa bukan ya? Pedesaan. Masuk pedesaan yang ini ya? Pedesaan Sugihan. Oh, Desa Sugihan. Oke, ini masuk ke sini nih. Inilah perjalanan menuju rental PS-nya ini. Suasananya sawah, ya ada pegunungan. Aku nggak tahu ini gunung apa ya, Gio? Apa mang? Kira-kira mang? Gunung apa ya? Tuh sekelilingnya, wah asik ya, suasananya ya. Tuh jalannya udah bagus loh ini. Bagus, bagus, bagus. Wow, awas, ini baru ada tantangan ini. Woy. Tapi udah bagus sih jalannya, tinggal ini kayak baru diperbaiki. Suasananya asri, tapi panas. Wih, panas ini. Tuh, jalannya udah bagus sih desanya ini, ya. Bener-bener kita cari rental yang di anu nih. Dalam ini ya, dalam ini, bukan di kota lagi ini. Jadi teman-teman biar tahu ini ya, proses perjalanannya ini. Oh, itu pasti ada lagi banyak apa jenis ini? Bego. Apa jenis, Mang? Bego. Oh, bego. Bego, pemandangan jalan. Oh, pemandangan jalan. Kan kamu lebih tahu oleh masalah-masalah itu. Suasana sangat panas nih, guys. Panas sekali. Ini mobil AC aja masih anget deh. Ya, ini masuk lagi jalannya ini. Masih ada tahap pembangunan. Betul-betul ekstrim nih guys. Wih, masih pada itu deh. Ini kapalnya ini sih bakal maju nih biasanya ini ya. Proses ini. Oke, masih belok kiri. Oh, itu sudah nampak itu PS3 itu dari jauh. Coba kita lihat. Nah, bener nggak? Ini loh? Iya, PS3. Wah, ini PS3. Ini lokasinya, guys. Nah,
kayaknya rumahnya kita nyampe. Satu-satunya yang punya kayaknya sih itu tuh. Apa Star nama rental ini? Star Game. Star Game ini. Hey, assalamualaikum. Nggih. Mas, ide yang dan oh, keluar ya. Wah, di sini ya tempatnya. Lagi banyak yang main ya? Iya. Lokasi rental PS ini jauh dari kota, sekitar 15 km kalau dari Solo. Nah, di samping rental PS ini masih ada rumah klasik pedesaan yang mengingatkan rumah mbah saya di desa. Ono suara-suara apa sini? Layup ya. Karawitan. Nah, Karawitan. Nah, sebelahnya ini rentalnya Mas Didi nih. Rentalnya Mas Didi. Nah, nih. Depan sana itu sawah tuh. Coba kamera tuh sawah. Sawah pol. Nah. Nih, rentalnya di sini. Sederhana sekali. Ini rentalnya Mas Didi. Temboknya pun masih batu bata. Di sebelahnya ini jualan minuman, es, cilok. Baru buka ya, Mas? Baru buka. Berapa bulan? 2 bulan. Baru 2 bulan ya? Iya. PS3 nya berapa unit? 3 unit baru. Oh, 3 unit ya? PS2 nya? 1 unit. Ini PS3 berapa per jam, Mas? Jarak dari sini? Jam 4.000. 4.000. Seharusnya kalau di kota sering kan 5.000. Iya. Ini kampung. Iya. Kampung. Tapi jalannya udah bagus ya? Insya Allah kedepannya bagus sih. Iya, kayaknya lagi dibangun ya? Iya. 4.000. Ini yang main banyak anak kecil ya, Mas ya? Banyak kecilnya. Jadi ramenya cuma siang. Ini biasanya apa? Buka jam berapa? Jam 9 sampai jam 12 malam. 12 malam masih ada yang main? Masih. Yang dewasa paling kadang sampai jam 1, jam 2. Oh. Gak pasti sih. Oh gitu. Ini tapi rumah sendiri, Mas ya? Udah. Rumah sendiri. Oh gitu. Ini sepanjang daerah sini ada nggak yang buka rental? Agak jauh sih. Agak jauh ya. Agak jauh. Ini soalnya tadi aku lihat masuknya lumayan jauh ya. Lumayan. Kemarin ambil sama saya ya PS-nya ya? Iya. Berapa unit? 2 unit. Oh, 2 unit. Oh iya, ada tulisannya Apel PS. Apel PS itu ya. Berarti sudah semenjak ambil dari saya langsung buka itu? Iya. Berarti sudah 2 bulan? Iya. Ada masalah nggak PS3-nya? Belum ada sih. Belum ada masalah ya? Masih lancar-lancar aja. Aman. Ya? Per jam 4.000, nggak ada paket-paketan, Mas ya? Paket nggak ada, paling kupon sih, Mas. Oh, pakai kupon. Sistem dulu. Iya. Ini selama 2 bulan buka gimana? Ada misalnya progresnya nggak? Bagus nggak untuk? Mulai bagus 3 minggu ini ya. 3 minggu ini? Mulai bagus. Udah lumayan, Mas. Kemarin awalan memang agak kayaknya susah gitu. Awal-awal buka agak susah ya? Iya. Mungkin masih baru. Iya, belum banyak yang mengenal. Belum banyak yang belum tahu. Belum ada spanduk juga. Belum ada, oh iya, belum dipasang ininya ya? Iya. Spanduknya. Terus yang main kebanyakan daerah sini atau masih orang jauh? Ada yang dari jauh-jauh? Jauh sih kebanyakan. Udah ada yang main ke sini? Iya. Oh, dewasa pun tetap 4.000 sama ya? Sama. Sama. Ini TV-nya boleh kita lihat-lihat, Mas? Oke. Sebelumnya apa, Mas, susahnya sebelum rental PS? Di Indihome. Oh, kerja Indihome. Iya. Berarti sini internet ya masuk lah ya, Indihome? Belum masuk. Indihome belum masuk di sini? Belum masuk. Oh. Ini pakai anu aja, Mas, ya? Alas apa sini? Karpet. Karpet biasa. Iya. Karpet biasa aja. Lesehan. Dengan lantai tanah sederhana gitu ya. Iya, minimalis. Ini temboknya masih belum di apa namanya? Belum di lepo ya. Iya. Ini TV-nya pakai apa, Mas? LG Samsung Akari. LG Samsung Akari campur-campur ya itu? Koka itu. Oh, Koka. Iya.
Ini berapa in? 32 semua. Oh, 32 semua. LG beli baru, Mas? LG baru. Baru. Samsung juga baru. Semua Samsung baru. Ini second. Oh, yang second Samsung. LG kena berapa, Mas, barunya? Kemarin 2 berapa ya? Lupa sih. 2 jutaan. Iya. Enggak sampai 3 juta ya. 2,5 kali ya. Kira-kira kita. Iya, tapi udah full HD ya. Kurang tahu sih, Mas. Oh, enggak dicek, Mas, ya. Belum. Ini rental PS-nya nih yang ngambil dari saya. Warna putih, Mas, yang kemarin ya. Putih. Kan kehabisan yang hitam. Ini kemarin ambil seri berapa ya, Mas, ya? 25. Oh, seri 25 ya. Ini masih. Tuh. Apel Game Shop ada stikernya ditempel di situ ya. Iya. Ini kan ada masih ada PS2 ini, Mas. PS2 ini peminatnya kurang sih. Peminatnya kurang. Ini PS2 beli baru beli juga? Beli 2 bulanan. Oh, baru beli juga? Iya. Tak pikir mungkin stokin jenengan stok buatan, lama. Dulu kan buatan enten. Iya. Dulu cuma warung biasa. Ada yang minta kasih PS dong. Oh gitu. Nah, saya kasih 2 ini sama ini. PS3 sama PS2. Iya. Terus? Terus akhirnya kan siang itu anak-anak sering antri. Oh, antri baru pas waktu dua unit. Iya. Nah, terus? Terus saya beli lagi itu yang 2 unit. Baru ambil 2 unit itu tambah lagi. Iya. Gitu. Ini sekarang masih antri-antri, Mas? Ya kadang sih, kadang masih, Mas. Masih antri. Masih kurang sih. Masih kurang. Kurang unitnya. Kurang unitnya. Kalau gitu PS2-nya kenapa nggak dijual aja ganti PS3 gitu? Baru rencana. Baru rencana. Rencana. Ini PS2 nggak ada yang main kan ya? Jarang sih. Kalau nggak kepepet udah kehabisan ini, baru main ini. Baru main PS2. Iya. Oh gitu. Kalau misalkan ganti PS3 aja gimana, Mas? Ya rencana itu sih. Mau yang PS3 CFV lagi paling. Ambil PS3 CFV lagi. Kenapa belum pesan dulu? Belum sih. Kenapa, nanti Mas? Aja. Nanti kalau ini udah laku aja. Udah laku aja baru di anu ya, iya. Ganti PS3. Iya. Tapi tempatnya kan masih luas ini, Mas, ya. Rencana mau saya ini saya hilangin mesin ke belakang. Oh gitu. Ini enak sih. Benar. Jadi masih aktif di Indihome? Indihome sudah enggak. Oh, sudah enggak kerja lagi? Sudah enggak. Berarti sekarang fokus? Fokus di ini aja. Di rental aja ya? Iya. Anak berapa, Mas? Anak baru satu. Oh, baru satu. Iya. Ya, wis. Ini stiknya kemarin ori mesin enggak ya? Beli ori anda? Mesin. Ori udah paketnya sama ori mesin ya? Iya. Ini cadangan nih, Mas, ya? Cadangannya baru punya ini. Oh, baru punya cadangan ini? Iya, baru, itu ori pabrik. Ori pabrik ya, kurang banyak kurang cadangannya ya? Iya. Oke. Ini ada es gude, ada juga ini ya minuman. Main apa nih, Dek? Oh, lagi matiin aja. Matiin aja dulu. Ini sudah beli apa? Lama nih, Mas, ya? Ya, hampir ya 2 bulan sih sama sih. 2 bulan. Iya. Ini ambil sama saya bukan ya? Bukan. Oh, bukan ya. Panasnya beda sih, Mas. Panasnya beda. Ini seri berapa, Mas? 25 juga. Oh, 25 juga. Tapi ambil saya cuma 2 itu aja ya? Iya. Aman aja, nggak ada masalah ya? Tetap adem terus itu. Adem terus ya? Ya, mudah-mudahan awet lah. Iya. Ini anak-anak sekitar sini aja? Kalau ini sekitar sini. Sering main sini, Dek? Sering ya? Hari Minggu rame ya, Mas, ya? Minggu, Sabtu. Sabtu, Minggu biasanya. Sering apa? Biasanya main apa, Dek? Main game apa? Naruto bal-balan. Oh, ini Naruto ini? Iya. GTA. GTA. Oh, gitu. Oh, gitu. Naruto kan aku ada kemarin upload di YouTube yang baru ini, Mas. Naruto. Oh, yang Boruto. Iya, ya, itu belum sempat ngisi itu. Oh, iya. Tapi hati-hati, Mas, stick rusak. Naruto. Ini juga udah ketir-ketir ya kalau ketir-ketir main Naruto. Tapi aman sih, awet. Iya, iya. Mesin. Mudah-mudahan. Iya, kalau yang ori pabrik langsung rusak dua. Rusak, iya, Mas. Saya simpen. Kalau ori pabrik pasti ya cepat rusak. Masih. Apalagi kalau buat rental memang nggak nyaman. Mas, ori mesin kan responsif. Ini yang stick dari saya juga, kan? Iya. Yang putih-putih ini? Iya. Oh, iya. Nggak ada kendala, toh? Aman-aman aja, aman, kan? Aman, iya. Kenapa? Oh, ngoten Bu, niki dileboni pel. Mas Fuji, ini dari saya buat jenengan.
ini size tuh, jeneng coba buka aja langsung dipasang di situ. Daripada nanti antri-antri habis aku. Oh, ada steki ya? Oh, ada. Cuma ya. Tapi steki kayaknya ori pabrik tapi di kawinan arek. Tapi enggak apa-apa, dicoba aja. Ini benar, Pak. Iya, enggak apa-apa. Langsung coba aja. Diganti aja PS2-nya. Oh iya. Kan enggak ada yang main toh PS2-nya? Jarang, Pak. Ya, enggak apa-apa. Coba aja. Awas deh, awas deh. Soalnya kan sudah mulai agak kurang kan? Iya, agak kurang. Soalnya antri-antri tadi kita lihat pertama sini kasihan kurang ininya unitnya kurang. Coba aja. Tapi cuma sticknya ini sih ori pabrik, enggak apa-apa coba aja dulu. Bawahnya dikasih sama anak buah saya, dikasih yang ini tadi soalnya. Isi ya? Iya, monggo. Didi Mujiono kayaknya? Didi Murjono. Oh, Murjono. Panggilannya Mas Didi ya? Iya. Mas Didi. Aku banyak ketemu orang jadi kadang-kadang ngeblank sampai nama-nama orang lupa-lupa. Nah, monggo silakan dipakai ya biar rentalnya tambah rame. Oh, yang main. Terima kasih, Pak. Bisa sepatu nanti ada yang main langsung aja suruh main. Yeah. Ini buat jenengan. Kenapa, Bu? Betul apa dipakai aja. Ini dari saya buat Mas Didi. Biar supaya biar supaya tambah berkembang rentalnya. Kemarin Mas Didi kan udah ambil PS3 dengan saya 2 unit. Nah, ini kita lihat kok PS2-nya enggak ada yang main, Mas ya? Guys, enggak ada yang main mungkin karena tertarik PS3. Kebetulan saya bawa PS3, ya wis buat Mas Didi aja. Oke. Nggih. Wis Mas Didi, matur nuwun. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Semoga sukses nggih. Kalau ada apa-apa kan udah bisa kontak-kontak. Ada nomor adminnya kan di situ kemarin. Ada kertas ya? Ada nomor admin yang ngubungin saya minta itu. Ini kan kehabisan stok gitu, kemarin yang ngabarin kayak gitu. Oh iya. Ya itu nomor admin saya. Oh, nggih. Misalkan ada kendala PS-nya atau apa-apa, jenengan chat aja. Oh nggih. Ya, ini udah, saya mau lanjutkan perjalanan lagi. Masih mau nge-review rental lagi. Oh nggih. Sukses nggih, Mas Didi nggih. Amin. Oke teman-teman, nah ini aku udah sampai tempat Mas Didi ya. Semoga sukses buat Mas Didi. Kebetulan lokasinya ini nggak ada saingan ya. Nggak ada saingan, masih jauh dengan yang lainnya. Aku lihat kayaknya peminatnya juga lumayan nih ya. Mudah-mudahan bisa bantu Mas Didi. Oke, kita ketemu lagi dengan video selanjutnya. Saya masih lanjut mau nge-review rental di Sukoharjo juga, tapi nggak tahu daerah mana, Mas. Kayaknya masih jauh dari sini juga. Oh iya. Ya. Iya. Oke, Mas Didi, teman-teman monggo. Iya, iya. Bu, monggo. Iya, sami-sami.